Selamat siang, semangat pagi. Perkenalkan saya Dian Rahmawati atau lebih sering dipanggil dengan Dira dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama seminggu ini, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Yayasan Satu Nama menyelenggarakan kelas politik cerdas berintegritas untuk siswa dan mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Pesertanya terdiri dari 25 orang untuk siswa dan 25 orang untuk mahasiswa. Peserta adalah orang-orang yang telah lulus seleksi. Tujuan dari penyelenggaraan kelas ini adalah membangun generasi baru politik yang cerdas dan berintegritas, di mana menjunjung tinggi etika, demokrasi, dan bersifat dan bersikap anti korupsi.